apa yang dipercayainya itu adalah lebih baik dari orang lain, sehingga mengkafirkan mereka yang tidak jalan dengannya. Sebenarnya lu mau menjalankan apa yang lu percaya dengan benar dan sungguh-sungguh, itu adalah sesuatu yang baik. Gue tidak menyalahkan itu ya. Cuman yang disayangkan tuh kenapa harus lu mengkafirkan mereka yang gak sejalan sama lu. Yang ini judulnya polemik.